Driverku sudah datang guys. Keretaku besar nih Ren. Sekarang kamu lihat keretaku apa. Ya aku ini spesial lah ha, terus kah? Kena jemput ha? Daripada Hunting PC. Cakap lah tadi menit ini dah. Di tempat saya ini Hunting PC. Ya start. Untuk pasti lah. Pokoknya last year dia sudah ada. And then ia jual cana, mini ikan damit lah yang micro apa tu. And then some plants juga. Tapi okay, ini cerita driver kok. Mana nek? Temasek. Temasek Meradon. Sorry, tadi salah. Temasek Meradon. Bukannya di Temasek. Temasek Meradon. Okay guys, kita ni jalan dulu lah. Safety belt sudah? Aku sudah. Okay, sekarang lagi lah. Tadi ini salah tempat. Apa ini mudah panning kalau di kereta? Salah tempat bang tadi apa? Ada tempat apa? Rumah mu. Mana? Ada tadi ada kedai runcita. Tahu? Anu, kedai mu Cina. Kami sampai sudah di Sik Meradun. Something fishy. Something fishy itu di kapan nak awal dah masalah. Okay, sekejap lagi kita ini kan masuk lah. Atau ya tak? Bukan. I think itu orangnya itu. Kita ini kan masuk melihat apa ada ikan-ikannya di sini. Berjual nih, berjual. Hah? Oh, berjual lah. Berjual. Tak apa-apa itu besok. Bah, jom. Let's go. Alright. Ini sampai sudah. Ani dapat ya, sudah tadi. Ani yang punya nih. Ngian kah? Pengiran apa? Ngian Asrul. Ngian Asrul. Yang punya something fishy. Apa di sini nih? Sini ada aquascape, ada water plants, ada nano fish, ada predator fish ada juga. Predator fishnya apa saja? Predator fishnya buat masa ni ada cana. Nah, itulah. Lalu banyak lah. Banyak nih. Fokus kalau nanti lah. Kalau beli di channel baru. Si. Okay, mantek. So, tadi lihat lah sekarang apa ada di sini. Tapi sebelum itu kami kan cerita-cerita sekali dulu lah. Nah, pasal macam hawa-hawa masih damit semuanya. Paksa aku pamgang volume dulu. Okay? Bah, kejap. Nanti kami anu dulu. Santai-santai sekejap. Hai, we are back. Selepas kami beramah mesra dulu tadi supaya malu-malu. Baru tak on. So, kami masa ni di mana ni? Di something fishy. Something fishy. Di Tasik Meradun. Tasik Meradun. Tadinya semalam Temasek. Temasek. Wrong info. Bahaya ni anak-anak. Okay, jadi kita ni kan adalah introduce ara the audience. Apa something fishy ni? Okay, something fishy ni satu kedai yang memprovidekan livestock macam ikan, aquatic plants, sama ada apa maintain and build aquascape juga. So laksana yang pandu ya. Laksana. Laksana di sini atau semalamnya ada tak. Okay, jadi something fishy siapa yang interested kan beli cana, apa lagi aquascape. Termasuk kan ya? Termasuk red morwood ada. Mahal ni kalau dia nanti hanya muah. Berapa spesies ada ni sini? Lebih daripada 30 spesies. Lebih daripada 30 ha? Dalam ada 50 kali ya, cerita. 50. Yang anu apa micro? Micro. Campur micro semua. Semua cana. Cana berapa cana kurang lebih dalam modern 10 species cerita. Modern 10 species ha? Modern 10 species. Aku interested sebenarnya arah cana ni pulang. So untuk cana ni kan masa ni makin banyak jauh orang di Brunei lah. Yes. Kalau di Indonesia memang lama sudah. Jadi kalau di Brunei cana ni is it like macam something new ataupun think back dulu pernah ada macam dalam tahun lepas kena start dia booming lah, hype tu ada banyak. So ni macam bulan ke bulan sampai ni ada banyak lah yang apa yang berminat ke cana tu sudah. Alhamdulillah. So kalau dilihat ada Facebook pun banyak
sudah Channa ni kan. By the way, Channa ni kalau yang dah tahu Channa, ia macam spesies dalak. Strata. Kau dalak. Apa ni? Haruan. 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 Strata. Jadi kalau yang Anang tahu Channa, tahu tu setiap apa? Strata. Merilius. Merilius. Contohlah. Jadi kalau yang alam tahu Channa ni like I said tadi spesies dalak ataupun haruan yang kalau orang berputung selalu kena pinta atau kena cari, tapi ini yang ada di sini menjual yang unik karena yang yang dia punya apa kira grade tinggi lah, bukan grade bungkang lah. Grade tinggi lah, grade dari apa, bukan grade tapi dari negaranya, dari mana nih? Dari Indonesia, Kalimantan. Kalimantan. Dari India. Dari Myanmar pun ada juga. Myanmar macam blue culture sama culture tu lah. Culture. Price range kalau di sini dari starting 15 sampai atas. Paling mahal berapa? Paling pernah yang terjual di sini 2.2 K. 2.2 K. 2200. Apa lock ni tak? Barca. Barca. Oh, ada Barca juga? Oh, ada. Guys, kalau orang tahu Barca ke, aku mampu anu sajalah. Kan balik takut dia terpelihak. Gila, mahal. Sama lau belum mana. So, ini kita ni kan merawat dulu tempatnya ni. Dari mungkin kita ni ke Aquascape dulu. Okay. Balah. Baru tak kita ni lihat ke yang ke Nano ni. Di sini sama last kali sana. Alright. Okay, let's go. Okay, ini kan masuk ke bilik apa ni, bilik? Tempat lunch Channa sama microfish ya. Okay. Sama sama Aquascape. Nah, tadi kan lihat dia punya Aquascape apa Channa. Ada Channa juga kan? Ada Channa juga dalam. Sama microfish apa semua. Bak silakan tuh. Okay. Rumah. Okay. Silakan masuk. So kita ni lihat dulu selamat tu Nina. Coba lihat ini. Ini Channa apa? Channa red ketingan. Ada sudah bertulis, tapi aku sengaja bertanya. Supaya dia bercakap. Ya. Ini ia untuk apa tu? Ia biasanya kalau ia stres atau belum settle, yang dah menghitam lah dulu warnanya. Ia belum ada. So, ini belum settle? Bila akan datangnya? Ini kan 2 bulan habis lah. Kan 2 bulan habis? Dua bulan habis. So, ia belum berapa ni lah. Lama je 2 bulan habis stres? Batah. Penyamal ya? Penyamal. Okay, so ini lah. Okay. Kan ini lihat sini. Cuba explain apa kan ya? Aku pasal tanaman-tanaman ni dah berapa. Okay, tanaman-tanaman ni ya. Kalau ini dipanggil Nano Aquascape. Nano Aquascape. Saya Damit. Ini tank customer. Kira kami menscapekan diorang. Ini kami jaga sampai ia jadi. Ia jadi baru kita bagi. Baru kami antara. So, servisnya di service, sini ada untuk apa, untuk memulai mengulakan start. Untuk menggrow. Sudah ia bisa baru kami antara. Jadi so, servis, kalau cuma tu servisnya macam mana? Macam maksudku in terms of cost-nya apa? Okay, kira customer kemari kami akan scape-nya. Minta scape-kan. So kami bagi layout mana satu lah. Macam kalau ni wagumi atau ni macam kalau lebih macam touch-tall lah. So diorang pilih mana yang diorang tu, and then diorang hantar gambar. Dan kami buatkan. So kami bagi cost-nya macam say ini 2 fegras. Ini 2 fegrasnya kita guna dalam 5 pot atau 6 pot untuk memanuhkan jual macam tu. Kali ada stem jual ia mau macam tu lah. So, jadi kalau macam misalnya kamu menjaga tu, kalau ia berapa lama? Kalau ia dari immerse ke submerge, dari down darat sampai ke down air dalam lebih kurang dalam sebulan lah macam tu. Sebulan. Sebulan. Dalam sebulan tu berapa kamu mencharge? Sebulan maintenance ni 30. Ikut size. Ikut size lah. Ikut size. Kalau ni 30. Sama kalau ia minta skipkan satu set ni sama filter sama lampung apa dalam 180 ke 200 lah cerita. For this ia punya size. So basically ada berapa species kan? Dalam ni banyak ni. Ni yang berstiker ni ada lebih lagi yang dalamnya. More than 10 lah dalam ni. More than 10. So yang di sini kami section kan macam mana yang berguna highlighting sama pakai CO2. Ini CO2 injection. Okay. Ini
Ini dok, Monte Carlo, kapet gas. Javamos dan sebagainya banyak lah. Jadi kalau yang berminat dari tempatnya lah kalau akan bertanam-tanam malam ayam. Dan ada di sini nih, kemayang ada deh. Tidak ada buah, mana ada buah? Ada buah. Kita tu pernah hati dibuat kalau melihat tu, ada umput ke je pak? Tapi kalau macam yang pelan-pelan kan, ya, mesti ada CO2 kan? Mesti carbon dioxide ada juga. Boleh juga indah, tapi ni growing rate-nya slow lah sejak di compare sama. So kalau untuk beginners lah, kalau untuk beginners yang akan membuat aquascape yang akan menjaga plants ni, what is your suggestion untuk yang beginners? So kalau untuk beginners, kami biasanya kami suggest pakai easy plants dulu. Easy plants ni contohnya yang macam mana? Easy plants ini ada macam Bacopa moneri, Echinodermus rubin, sama Bisciana. Ini kira diorang dah berapa kuat lighting lah. I see. So the tanpa CO2 pun boleh handalah hidup je masa. Tapi slow saja lah. Yang paling senang ya, tapi disabut payah. Disabut payah nama. Juga. Jadi Bisciana, Bisciana Green, ini Bisciana Red, ini Bacopa Moneri, Echinodorus, yang ini Anubias Leocolata. Mas harga Anubias juga? Yang besar. Ya macam, mas harga Anubias macam kau saja. Ada itu apa? Jangan lihatkan palu itu lah. Ada apa? Umpat. Ini semua ini yang ini yang di darat. Yang di darat yang atas. Yang atas. Kalau ada yang macam half atau kan? Yes. Skipnya half, ini di atas. Ini di atas. Kira okay, proses immerse lah. Kira riverine. Kalau macam ini kami ada dua, submerge sama yang immerse. Sekarang customer ada berguna je yang darat ni. Kan diorang transform ke air tu tak. Cuma ada yang buat ekstrajon. Yes, ada peludarium. Yes, macam tu. Okay. Soalnya ia boleh pakai inert soil yang ada bernutrients sama nutrients. I see. Kalau ni yang bernutrients yang hitam sana ada tu. So kau jual lah. Jual. Soil, soil ada, bajanya ada. Bajanya ada. Baja ada jual. Apa lagi ada? Lagi tu, ia punya makanan ikan pun ada. Aku insert saya sekarang lah. Selalunya mesti ada yang menjaga ia di dalam aturan. Yes. Selain daripada baja lah. Jadi apa saja yang menjaga ini? Kalau siapa yang berminatkan ada ni? Apa start aquascape yang ada plants ni? Cuma tu ada siput kan? Ada siput. Kalau siput, purpose-nya untuk memakan algae lah. Algae, yes. Algae ada surface kaca. Kalau macam neon, macam tetra atau nano, diorang memproduce ammonia tu. So ammonia tu ke dari bajak. Dari bajak untuk plants tu. I see. Tapi yang tetra ni, yang damit-damit ni pun diorang makan anu kan juga. Macam ada kadang-kadang yang hidup anu putih-putih banyak. Planaria. Iya kata? Itu makan juga kan? Itu makan juga, diorang makan. So basically menjaga lah. Diorang menjaga juga. Alright. So okay, now kita ni kan beralih ke Chana. Okay. Chana ni yang syok ni. So kalau yang kemarin aku dah bawa minyak. Anda bawa minyak berkabun. Kita ni waktu Chana. Let's go. Coba explain apa you punya spesies sama harganya cemato, kenapa cemato? Okay, ni Chana Maru Green Surian dari locality dari Kalimantan, Sungai Surian. Okay. So, kenapa ni kita tadi, kenapa ia harganya 50 dengan size dari 8-10? Kerana pasal ia, kalau jenis green variant dia payahkan masuk lah kemarin. So masa mengorder mengimport atau yang ia nang damit lah. Sama dua warna. Okay. So di sini boleh dibesarkan. So ini sama juga? Semua juga. Surian. So green surian banyak? Okay. Yang bersinggal. Lawan. Mana tadi? Ini. Nah. Yang tadi. Ini. Aku pernah melihara ni. Aku teman dari Danish. Okay. Pasangan saya hari melompat. Dia tutup. Itu tutup pelasut. Pintar ni orang. Ini dah. Ini Chana Satriata albino. Dalak putih. Okay, ini apa tadi? Ini rare kan ya? Yang ini. Ini rare, cuma. Kenapa dah? Yang berjual tak?
belum bermustika. Almustika. Tapi jual lah. Oh, berjual. Ah, okey. Kenapa ya? Okey. Ya kenapa ya kena panggil dia? Pasal asiatika ni namanya lipstick. Ya dia pasal payahkan di dan dapat. Ada pun orang macam Indonesian ya, yang apa yang memberi pun indukan itu mahal lah, dia orang jual. So okay. Dengan apa ni saiz cuma ni dalam sekitar 8-10 100 harga ya. 100? Haa, 100 harga ya. Setika okay. Listik Sanamaru. Sanamaru Yellow Sentarum. Yellow Sentarum. 15 cm. Haa, 15 cm. 25 ringgit. Haa. Kan eh, musim ni berharga berharga. Yang musim ni ada promotion. Ada promotion? Ada promotion. Okay. Ini semua channel baru. Channel baru. Ini channel baru rekrutingan. Rekrutingan. Okay, rekrutingan ini yang besar itu kan? Rekrutingan. Sama. Okay, ini gamitnya. Gamitnya 11 cm 50 ringgit. Siapa kan minat? Ada coba mencoba lah. Canda. Sini. Ini datang lah. Pasal yang ni pun umur pasal tanya boleh tahan ni. Sama kadang berunding, saya malu. Kadang berunding ya. Okay. Nah, kita ni sebalah. Okay. So apa bezanya ni? Channel sini sama channel sebalah. Sama saja sebenarnya. Sama saja. Yang sini mestinya di keep yang real lah, yang single single tank gitu. Okay. Okay, so yang di sini yang quality. Mahal lah. Ya, yang quality lah. Quality sikit lah. Alright, so kita ni start with ini cara dulu cara. Okay. Ini Ini cara baru kalteng. Biasanya kalau kalteng, kalau untuk ia kuning, mencari kuning itu payah sikit. So ini kira dikategorikan rare lah marunya. So kalau maru red, ia punya finish itu hitam biasanya. Kalau ini kita lihat finishnya macam brown lah. Yes, yang solid kan. Acetica je. Acetica super foam 5 to 7 cm. Yang ini harganya 45 per piece. Ini? Kalau ini WS 20. Ini WS? Ini WS white spot. So channel ini guys ya, kalau macam Acetica ya ada RS, WS, ada RS, ada WS. So ada 3. Ada 3. Kalau RS itu ya red? Red stripe. Red stripe. Ada strike. Kalau WS ya white spot. White spot. Yang bintik-bintik putih. Kalau dua-dua ada juga. Ada dua. RS-WS. Yes. Ada dua-dua. Okay. Ini apa? RS juga. Ini RS. RS super foam. Interesting. So ini sana warranty. Warranty. 17 cm. 150. 150. Ini masih mula-mula. Masih mula-mula. Yang ni high film juga. High film. Tapi mula-mula mesti. Tapi kalau ini saya dah solid kalau tu. Solid sudah kalau ni. Tinggal progress barangnya saja lagi lah. Kalau macam kita kan mendabalkan barangnya atau mau ya lurus, ada cara treatmentnya lah aja. Sama juga yang macam cara baru. Sama. Macam baru ada treatmentnya lah. Ada treatmentnya. Cuma ada yang pakai daun ketapang. Ada ketapang. Tapi kalau orang tinggal. Kalau orang tinggal. It depends on the keeper lah. Ada yang makai linda juga. Okay. So kalau macam cana ni guys, ya ada orang panggil progress. Kan macam yang di Brunei ni, kebanyakannya influence daripada Indonesia. Jadi bahasa pun macam dipakai macam bahasa Indonesia. Progressan. Jadi ada progressan. Setiap cana tu different cana different progress. Progressan ni maksudnya kita ni membuat ia lah. Membuat ia menjadikan macam supaya lawa lah. Sama ada pin yang mau tinggi, tapi pin itu selalu genetics lah. Genetics. Pengaruh dari genetics. Pin ini siripnya. Yang macam sana karena lah kamu lihat pin tinggi. Especially kalau progress ini mau towards color, bar, finish sama bunganya. Bunga sama mentality. Mentality. Mentality ini first time aku benar ketahuan. Kamputannya bagus guys. Tapi aku anu lah. Cuma aku suka banget jalan lama-lama tu. Sel, hati yang suknya wah. Iya. Jinak wah. Jinak. Jadi itu pemainannya lah kalau cara lah.
sedikit info. Sedikit info. So ini channel Argus. Okay, ini channel Argus. Sebenarnya 12 cm. 12 cm, 100 ringgit. Ah, 100 ringgit. So why is it that expensive? Okay, saya so, ya di crossbreed. Crossbreed. So yeah. Hybrid tu yang kira kan? Hybrid. F1. Kira F1 filial one baru. Okay. So ini channel Argus sana. Ia kenapa dipanggil double heat? Pasal ia Northern Snakehead Argus di crossbreed sama straight albino yang tadi yang tadi. So kalau perutnya putih. Sel so, kalau dilihat kalau Argus ya base nya mutu coklat sikit. So ni memutih ha? Ni memutih. Okay, memutih okay. Sikit lah. Soal lima saya dah mid putih nampak putih ni. Saya so, F1. So ia belum stable lah genetik. Macam jerapah lah putih. Sikit lah. Sikit. Macam jerapah sikit. Ia punya printed. Sama, ini sama aja? Sama aja. 10 cm, 90 cm. Alright. So, ini. Itu nih. Kalau ini orang yang mentalnya bagus nih lah. Jago punya keluar. Alim yang melangkap tak? Wih. Bawa kalanya. Tuh, kalau jatuh tak, artinya punya mental bagus lah. Kalau yang macam yang mental dah bagus, yang macam tadi. Ikut dengan kicup, dah bergarak. Bukannya ya selamanya dah bagus lah, tapi adaptation lah. Adaptation. Sama progresan. Progresnya juga. Di progress lah. Mesti di progress lagi mentalnya. Dilatih lah. Alright, so apa lagi? Ini lah. Ini yang best lah. Ini yang best. Hyphen, orang hyphen, selfin plus. Selfin, almost selfin, yes. So kalau macam dora ni, cara ni yang hyphen yang lebar finnya ataupun selfin, selfin ini lebih tinggi daripada hyphen. Lagi mahal harganya. Sebab itu kira rare lah. Rare. Macam kalau dilihat cembetap langsung ya. Kalau terlampau. Terlampau panjang macam moon. Macam sebalik dia melihat beta. Moon. Ucapkan. Lemit banget. Lebih ganas. Lebih juting lah. Ini lah. Ini tadi ada sutra. Harang lah. Okay. Ini pun sama. Ini hyphen kan? Ini hyphen. Ia macam sutra lah kalau yang hyphen itu. Ia punya... macam berkibar-kibar. Berkibar-kibar. So, itu yang buat lawa. Yang buat mahal juga. So, ini... it's for sale kan ya? It's for sale. Ini for sale. Jadi, kalau yang interested, yang ini berapa tuh? 400. Ini 400. Yang ini 400. Yang ini... 280. 280. Yang bawah 200. 200 ada juga. Ini apa? Sama juga. Hyphen juga. Hyphen juga. Wah. Yang ini banyak spotnya lagi. Ini daripada yang mutiaranya banyak. Mutiaranya banyak. Mutiaranya banyak. Kalau ini berapa? Kalau ini berapa? Tapi dia punya finnya tu proportional proportion badannya lawa lagi. Wah. Yang mutiaranya kurang lah, bagi yang di bawah. Kompetuannya. Ada plus minus lah. Ini lah, lewat. Saya aku bisa ni. Pandai ini. Macam mutiara tu dah dapat dari Papua. Kanan. Mutiara tu pun boleh diprogres terus. Mutiara boleh diprogres, tapi kalau dia punya fin ni, fine sikit kan progres. Mungkin ada orang cakap boleh. Mungkin ada yang cakap indah. Tapi anulah, kebanyakannya mostly genetik lah. Proven dari genetik seorang lah. Okay, so apa lagi? Ini orna. Galak soalnya. Ini apa? Ini orna, yellow lips. Orna. Orna ni dari mana? Orna dari Myanmar. 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 Sama lah bulu sama bulu kerah. Orna yellow lips. Oh. Bagus makan. Ini apa lagi tadi? Ini orna sama juga. Ini bulu kerah red stripe. Tapi yang ni normal masa pas saya datang dia bingkok badannya so aku simpan awak beli bingkok
Ini yang lepas. Labelnya yang lepas. Di Tasik Maradon, bukan Tumasik, Tasik Maradon. I'm confused. Okay. Thank you to Pengiran Hasrul. Sudi invite saya datang ke sini untuk melihatlah. Kongsi lah. Kongsi. Bah, silakan bercakap dah. Silakan bercakap. Cakap, datanglah kemari. Okay. Oh, jual. Yeah, kepada viewers, Fishing. So siapa yang interested boleh DM. Kalau Facebook ada kan? Facebook page ada. Facebook page apa? Somethingfishy.bn. Sama juga. Kalau multi pun jangan terkena. Ada juga. Ada DM sih. Ada DM juga. Okay. Sorry, aku tadi mengkat lah. Okay. Kepada viewers sama followers boleh datang ke kedai kami kalau kalian mencari cina, nano fish sama skipping. InsyaAllah dapat kami suggest mana terutamanya untuk newcomers, new hobbies boleh datang, kami boleh share sikit-sikit lah nama apa untuk start up aquarium sama channel. Pasal kan daerah log ni rupanya simple macam isi air kau log indah bah. Ada lagi ada prosedur yang tertentu lah supaya log atau sihat supaya log terlawak. Yes. Kalau ngarep datang ni kalau dia usai-usai berusak. Ha? Berusak. Usai-usai. Okey? Ha. Terus ya. Mana? Terus ya. Ada kukat ni, Mas. Mana? Stop. Kukat ya.